Program vaksinasi ini digelar di Madrasah Tsanawiyah Negeri atau MTSN 1 Trenggalek serta Pondok Pesantren Komarul Hidayah Desa Goda Kecamatan Tugu Trenggalek. Jumlah sasaran penerima vaksin kali ini mencapai hampir 1.700 orang yang memiliki rentan usia antara 12 hingga 17 tahun. Pelaksanaan vaksin ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Bahkan sebelum mendapatkan suntikan vaksin, para pelajar harus menjalani tes usap antigen. Sebuah mobil laboratorium juga disediakan dalam vaksinasi ini. Nantinya jika siswa dinyatakan reaktif, akan langsung ditindaklanjuti dengan pemeriksaan laboratorium. Vaksinasi ini sengaja membidik para pelajar untuk menyiapkan pembelajaran tatap muka atau offline. Dengan suntikan vaksin diharapkan akan meminimalisir resiko paparan COVID-19 di kalangan pelajar. Kita melaksanakan kegiatan vaksin untuk usia 12-17 tahun di Trenggalek ini. BIN melaksanakan di dua tempat, yaitu di MTSN 1 dan di Pondok Pesantren Komarul Hidayah. Samping itu juga kita tidak hanya memvaksin siswa, tetapi kita juga test and tracing. Dari pusat kita dibawakan satu mobil ambulan dan satu mobil laboratorium mobile. Jadi sasaran kita sementara ini adalah pondok pesantren dan madrasah. Kita ingin sesegera mungkin para pelajar ini semua harus tervaksinasi sehingga ketika nanti pemerintah kita sudah masuk di PPKM yang level 3, level 2, level 1, sudah dimungkinkan pembelajaran tatap muka, semua para pengajar dan siswa ini sudah siap. Sementara itu, antusiasme para pelajar untuk mendapat suntikan vaksin cukup tinggi. Mereka berharap dengan adanya vaksin, maka kegiatan belajar di sekolah bisa segera digelar. Ini vaksin? Sudah. Ini vaksin yang keberapa? Pertama. Vaksin yang pertama. Dengan adanya vaksin ini, kalau aman turun itu gimana? Ya, biar cepat masuk sekolah dan semua siswa sehat. Tadi vaksin sama siapa aja? Sama banyak teman-teman. Satu sekolah? Iya. Sudah berapa lama nggak masuk ke sekolah ya? 3 bulan. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya memenuhi target capaian vaksin yang telah ditetapkan. Dengan pemberian vaksin ini diharapkan dapat meningkatkan herd immunity. Dari Trenggalek, Sogi Pamungkas, KSTV.